Halo semuanya, di video kali ini saya akan membagikan tips cara membuat parfum atau pewangi sepatu dengan praktis dan tentunya low budget. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada key spray. Saya menggunakan key spray Van Parfum. Kalian juga bisa menggunakan kispray-kispray yang lain kalau yang ini nggak ada. Di balik kemasannya, ini tertera mengandung formula anti kuman berdasarkan hasil uji laboratorium. Langkah pertama, kalian siapkan air bersih sebanyak 110 ml dan juga botol semprot. Tuangkan kispray ke dalam botol semprot. Kemudian tuangkan air bersih. Kocok-kocok biar campurannya merata. Parfum sepatu siap digunakan. Gunakan secukupnya saja sampai bau sepatu hilang. Sekian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.